Selamat pagi dan selamat menjelang siang. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat di mana saja kalian berada. Amin ya Rabbal Alamin. So, hari ini guys, hari Minggu dan hari ini aku kedatangan temen Cek Erna. Dan beliau tinggal di Reading sekitar 30-40 menit gitu deh kalau driving. But tergantung kalau macet apa enggaknya guys ya. But normally biasanya oke-oke saja. Insya Allah mudah-mudahan beliau sampai di tempat dengan selamat. Dan hari ini rencananya aku mau diajarin membuat pastel guy. Jadi udah lama banget ya aku kepengen bikin pastel, tapi baru sekarang ini ada yang mau ajarin, so I'm so grateful. So nanti sebelum Ernanya datang, sekarang beliau lagi OTW ke sini, semoga selamat sampai di tempat. Dan aku mau nyiapin bahan-bahannya dulu, jadi nanti kalau apa Ernanya datang, jadi kita tinggal masak. Oke, sampai di sini dulu video ini dan stay tune. Jangan lupa like, subscribe, and sharing sama teman-teman dan keluarga. Ciao guys. Muah. So guys, makan siang kita aku dan Erna hari ini ayam geprek sama nasi. Ada kemarin aku bikin kale di gulai. So yes, sekarang aku mau sajikan di piring yang apa? Agak di piring gitu guys. Jadi enggak di sini ya. Oke okay, guys, nanti aku tunjukin semuanya. No, you do. I'm just giving you instructions. Yeah, oke, okay. Okay, cheers dulu buat chef-nya yang baru datang. Chef udah datang nih. Guys, cheers. Cing-cing. Wow, pahit. Pahit, Bob. Keeps you wet, though. That's what, yeah. So, ini bawang goreng sama... Maksudnya bawang... Bawang putih, bawang merah. Soun. Carrot. Wortel. Kentang. Ayam dipotong kecil-kecil gitu guys. Segini, ininya tuh segini. Iya, kecil-kecil. Halus gitu, halus. Jadi nggak apa, nggak chunky. Iya, nggak enak gitu ya. Jadi harus pakai Masako bumbunya. Selalu pakai Masako, the best. Nggak dipromosin ya. Dan Titi ayam juga di apa, dice halus, dice juga. Ya, jadi bahan-bahannya tuh pokoknya semuanya harus dihalusin banget. Enggak banget sih, tapi ya potong kecil-kecil gitu. Dan white pepper, minyak, dan ini lupa tadi, ini apa saya, spring onion, bawang daun bawang ya. Spring onion aja deh, sama itu. Telurnya berapa? Enggak pakai telur. Nah, ini nanti untuk ini bikin isi aja dulu. Oke. Okay. Jadi guys, sekarang kita mau masak ayam dulu nomor satu sayang. Ini dulu ayam. Bukan dulu. Ayam. Oh, enggak, ini ya? Enggak. Different. Orang enggak sakit. Enggak sakit hati. Oke. Okay. Hati-hati panas. Terus kalau udah matang masukin sini lagi. Masukin lagi. Oke. Okay. Baru merendam. Oke. Okay. Kopi dulu sayang, kopi dulu. Okay. Jadi kita mau masak ayamnya dulu guys. Harus matang. Iya, benar-benar matang. So hello guys, ini dia chef kita, Cek Erna, udah datang. Dan ya yes, tadi barusan kita siapin semua bahan-bahannya. Bikin pastel asli rasa Indonesia. Asli rasa Indonesia, very authentic. Jadi apa, gue panggilnya ibu, tante, apa cek, teteh. Jadi Teh Erna udah kalau kemana-mana gitu ada kita ada gathering gitu ya guys ya.
Beliau selalu bawa pastel dan pastelnya itu aduh enak banget. Aku udah berapa kali kepengen belajar tapi baru sekarangnya kita sempat ya. Karena selalu dimintain pastel kalau ditanya mau bawain apa. Iya. Bilangnya bawa pastel dong. Okay. Iya bawa pastel dan ini, ternyata bikin pastel lagi. Jadi kalau keasliannya seperti Mbak Wati gitu kan ya. Ibu Wati yang pernah dia belajarin apa ajarin masak pempek gitu, dia kalau kemana-mana kan bilang Bu Wati bawa ini dong pandan cake. Jadi kalau khasnya itu pinter bikin pandan cake. Pokoknya segala nggak semua cake sih beliau bisanya seperti sarang burung ya. Sarang semut. Iya kue sarang semut. Jadi kalau khasnya Teh Erna ini pastel, terus apa lagi? Pastel risoles. Risoles. Cheese and chicken. Gua belum pernah loh rasa risoles. Ini sama nggak bahannya? Lain. Oh itu to be continue dong. To be continue ya. Iya. Right, sekarang kita mau ini, mau masak dulu ya guys ya. Nah, sekarang kita lagi masak ayamnya. Jadi guys, sekarang ayamnya sudah matang. Jadi menurut Chef Teh Erna, ayamnya mesti kita harus dimatengin dulu. Dimatengin dulu, diasingin masaknya guys, enggak sama semua bahan-bahan yang lainnya. Jadi enggak ada resiko ayamnya nanti kurang matang di dalamnya. Oke. Soalnya udah dimasak, terus nanti dimasak lagi kedua kali jadi benar-benar matang. Asih. Jadi katanya enggak kalau yang makan enggak sakit perut juga ya? Enggak ada resiko. Untuk sakit perut. Oke. Jadi sekarang kita mau asingkan dulu. Dan ini ada sisa airnya, kita mau airnya nanti dipakai buat okay. Oh, kita masukin sini semua. Yeah, you can. Okay. Something different. Jadi belajar. Kan itu stok. Iya, benar. Okay. Sekarang di spring oil. Iya, little bit. You need to dry out this. That's jadi oil. Tapi no, that's water sayang. Okay. So we need to dry this up, and then you can add oil to fry the onion. Onion. Okay. Jadi selanjutnya kita mau ini yang seberapa? Lebih banyak. Asik. Oke. Okay. Hangat nggak? Belum. Tunggu hangat banget. Ini yang mana? Kamu punya yang mana? Aku minum ini deh. Dua piring. Pembelian. So belum ini. Udah ini kan did you put six ya? So sekarang ini goreng bumbunya ya. Iya, oke. Okay. Goreng. Ya, sekarang kita masukin bawang putih sama bawang merah. Digoreng sampai harum tapi enggak terlalu enggak burn gitu. Burn artinya jadi enggak gosong tapi kalau berasa sudah harum berarti sudah matang. Aku kan kalau masak itu ya, selalu bawang putih, bawang merah dulu, terus masukin yang lain-lainnya digabungin. Kalau ini masing-masing ya, iya. So, ya satu gitu. Ya ini gorengnya. Kalau apa tuh masalah ini harus dimasak matang dulu, soalnya nanti ini rasanya harus dikeluarin dulu. Kalau rasanya keluar, terus baru masukin yang lainnya, nanti rasanya masuk ke yang lainnya. Dari situ rasa-rasa gurihnya itu. Oke. Okay. Nah makanya itu ya spesialnya ya. Pantesan kalau gue masak semuanya gue masukin semua. Bawang putih, bawang merah, terus ayam. Nah, jadi mereka nggak ada kesempatan untuk mengeluarkan flavornya. Ini kan ada flavornya sedikit, jadi misalnya ini sok ini caranya gini, ini kan lebih gini sih. Oke, ini kan udah lembek, udah harum, lembek banget. Iya,
So ini dilihatin ya, coba dilihatin bisa nggak? Okay. Gitu. Ini begini itu ya, deketin tuh, udah lembek, terus diharumin, dicium. Kalau ciumnya bawang merah, bawang putihnya udah kecium, keharuman, berarti udah siap. Udah selesai. Jadi ini harus diangkat. Jadi ini enggak, ini langsung ininya dimasukin. Oh, kentangnya dimasukin. Oke. Okay. So, kentangnya dimasukin. Oke. Okay. Oh, sekarang udah harum nih guys ya, tadi Teh Erna udah ngeliatin. Sekarang kita masukin kentangnya semuanya nih ya. Terus kentangnya tunggu matang atau setengah matang baru kita masukin yang wortel. Jadi kentangnya kita ditumis ya. Iya, ditumis dulu. Minta air sedikit ya. Air dikit ya di sini ya. Satu gelas penuh. Oke. Okay. Satu gelas penuh. Oh, maybe itu ya bring that thing. Bring your water thingy. Hijau, ya. Okay. So you stir it first, di ulek dulu, dia campur gitu lah. Harum banget loh. Ya, yeah, dicampur. Wah, jadi tahu nih Teh Erna masakannya rahasia. Jadi ketahuan sekarang, nggak apa-apa ya. Sharing is caring. Nah, udah gitu kasih air. Kemana? Kira-kira. Terus. Pokoknya sampai agak kerendam gitu. Kerendam, oke. Sebentar. A bit more. The guys, sedikit lagi. Oke. Okay. Oh. Nah. Nah, okay. Ini begini, terus kasih masako. Masako? Ya. Masakonya mau berapa? Satu set itu sendok makan. Kecil. Oh. Satu sendok teh dulu guys. Ya. Oke. Okay. Udah. Terus udah ini direndam, dimatengin. Matengin. Oke. Okay. Setengah mateng gitu baru. Setengah mateng nanti ininya dimasukin. Wow, harum sekali. Tutupnya ditutupin. Nih makan siangnya. Makan siangnya bakso. Bakso. Bakso buatan ya, lo buat homemade. Homemade, yummy. Dan jangan lupa juga nih, selalu di mana-mana ya orang Indonesia, ABC itu tetap harus ada. Of course, ininya juga sambal ijo, mudah-mudahan enak. Baksonya buat starter. Iya, baksonya kita buat starter. Ntar kita ambil dari situ aja ya. Yum, can't wait. So udah ini ya. Jadi kalau kentangnya udah setengah matang, masukin wortelnya, ya, terus dimasak bareng lagi sampai mereka matang. Matang, oke. Okay. Jadi sekitar 10 menit lagi. 10 menit setelah itu? 10 menit, 15 menit setelah itu ayamnya dimasukin, nanti bumbu semua dimasukin, terus 10 menit lagi udah jadi. Udah jadi, sip. Ayo, ini yuk makan starter bakso. Lihat tuh. Iya. Masih tahu. Ada tahunya lagi komplit. Yummy. Disodorin. Oh my god, enak banget. Bawa bawang merah tuh Teh Erna. Dari rumah. Yum. And look at this. Complete bawa. Ini belinya di mana? Di Thai shop atau? Banyak di Thai shop, Oriental shop. Udah. Yummy. Let's go and eat. Mau makan bakso dulu, guys. Cheese. Baksonya. Cheers bakso. Cheers. Sudah setengah mateng. Terus ayamnya dimasukin. Terus direbus semua sampai mateng. Oke. Okay. Ya. Terus diaduk-aduk. Sampai airnya menyusut ya. Oke.
sampai airnya hilang gitu ya. Menyusut. Oke. Udah. Masukin. Guys, kita mau rasain dulu. Rasain dulu baru masukin ini. Ini aja deh, kurang apa? Enak. Kayaknya garam dikit deh. Ya. No. Siapa? Oh, nanti garamnya juga ada dari pastry. Oke. Okay. Kalau jadi, kamu mau garam lagi, it's okay. You can add little bit more. No, it's fine. Terus masukin ini enggak? Ini bihunnya harus dipotong. Oke. Okay. Baru kita masukin. Jadi bihunnya kita potong dulu, guys. Baru kita masukin ini dulu. Jadi enggak, jadi bisa ini gitu loh. Enggak terlalu kain panjang ya. Dimakan juga kan enggak narik. Seperti cheese. Iya. Gitu loh. Bihunnya udah potong dikit-dikit, terus kita masukin. Masukin. Udah begitu. Dia. Terus selesai dong ya setelah ini. Diaduk-aduk. Heeh. Oke. Diaduk dulu sampai merata ya. Oke. Diaduk sampai merata banget. Semuanya jadi terasa. Nice. Jadi guys, setelah ini kita mau dinginkan, baru kita bikin pastry. Apa kulitnya? Kulitnya. Selagi kita menunggu dingin, kita mau makan siang. Tadi kan kita udah starter bakso. Sekarang kita mau makan ayam yang cabai hijau. ayam geprek di cabai hijau. Iya. pokoknya seadanya deh. Ya, aku liatin kalian ya, makan apa aja kita hari ini. So di sini aku ada, seharusnya sih daun singkong ditumbuk sama rimbang masakan Medan, dan ini ayam geprek sama lalapan. Seadanya aja saya. So sekarang kita ngapain? Ini melelehkan margarin sama margarin tuh biar gurih ya. Yeah. Sama ini minyak ya. Biar dohnya itu gampang dilipat gitu loh. Oke. Jadi kalau minyaknya itu harus minyak apa aja? Minyaknya harus ini sunflower oil ya. Okay. Jadi gurih. Jangan vegetable okay. Tuh bau. Oke. Okay. Jadi ini biar meleleh aja. Kalau ini udah meleleh semua, udah matiin. Enggak boleh diasingkan gitu. Matiin. Kita tunggu sampai dingin. Enggak, ini enggak panas enggak. Sih. Oh, oke. Okay. Jadi ini udah meleleh tuh. Iya. Ya, sekarang kita bumbuin tepungnya. Tepungnya. So guys, sekarang kita mau masukin tepungnya, tepung gandum dari Sainsbury juga. Ini mau berapa? 10. Heeh, 10. Cobain 7 dulu dah. 7 ya. Tepung penuh-penuh, Bu. So that's one. Maunya pakai ini. That's all, just roughly. So roughly. Yeah. Ada in here, so all the crumbs there. Okay. 2, that's one. 2. 3. Okay. 4. Ini cute banget ya. Ya, masakonya. Masakonya berapa? Ini ukurannya yang sendok teh, guys. 1,5 dulu. 1. Nah, gede ya? 1 aja. Kena munjung. 1. Garam? Garam. Garamnya berapa? Ini 1. Terus gula juga ya. 1 like flat. Stop. Guys. Gulanya 1 munjung. I just get
I just give him. Terus diaduk rata. Aduk rata. Pakai tangan aja enggak? Nah, diaduk rata pakai. Ini ya. Coba nanti dirasain dulu sebelum masukin apa. Gue setiap harus kalau membaca harus pakai ini. Whisker properly gitu. Atau pakai ini aja whisk. No, yang kecil. No, enggak no, pakai no, ini no. aja. Oke, terus rasain dulu. Oh, mesti rasain. Han, you have to wipe that. Just sedikit lagi. Nih. Thank you. Sedikit lagi kali. Sedikit lagi. Ya. Biar sampai merata. Nah, harus merata ya. Okay. Ini yang tahap yang paling penting. Oke. Okay. Jadi apa bumbu kulit tepungnya. Terus rasa tadi kita lagi. Pakai ini enggak? No. Enggak perlu. Oke. Okay. Tepung enggak pakai. Enggak pakai. Rasanya itu bagaimana sih? Rasain. Tepung doang. Garam dikit. Coba deh. Masakonya kerasa enggak? Dikit ya. Kurang ya? Kurang. Jangan pakai garam lagi, soalnya udah masak garam. Ya. Okay. Oh, I see. Gue baru tahu tuh ini dimasukin masakonya di sini. Mm-hmm. Oke. Okay. Terus rasain lagi. Ini tahap yang paling penting, so you can check like okay. couple times. Masak. Mm-hmm. Bagi gue udah kerasa. Ya? Wow. Okay. Now you can add. Jadi masukin ini ya. Guys, masukin. Masukin butternya. Butternya sama minyaknya ya. Okay. Tadi butternya semana? Berapa sendok? Butternya berapa sendok ya? 2,5 sendok. 2,5 sendok tadi. Minyaknya 1 sendok. Satu sendok makan. Makan ya. Satu sendok makan. So ini dong mesin dong. Ini kita bikin messy nggak apa-apa. Biasa masak ya. Pakai tangan. Sekarang pakai tangan. Asik nih. Sampai. Tuh. Ntar aku tunjukin ya guys. Jadi ini sekarang kita pakai tangan. Tapi kalau untuk sendiri nggak apa-apa ya guys ya, tangannya bersih, udah dicuci. Ini sampai benar-benar campur semua sebelum dipakai air. Oh, harus pakai jadi air harus, lagi? Iya, jadi harus campur seperti kayak pasir. Pasir, oke. Okay. Jadi nggak ngegerundulan, berarti kalau udah campur kayak pasir, berarti itu udah benar-benar mix rata. Oke. Okay. Airnya kita pakai berapa? Pakai airnya berapa? Airnya nanti dipakai sekitar 1 cup gitulah nanti secukupnya. Okay. Nanti dilihat ya. 1 cup. 1 cup kecil. Oke, okay, yang tadi ya. Iya, yang cup ini. Aja kita pakai ya. Yang cup ini. Oke. Okay. Ini kita coba. Kira-kira segini. Jadi harus hati-hati, yang penting bisa di masukinnya sedikit-sedikit. Buat seperti dough gitu ya. Cool. Udah kayak pasir belum? Kayaknya udah deh, coba deh. Masih gerindil kalau masih gerindil itu kita sendul benar-benar pecah, maksudnya nggak ada seperti ini. Oke. Okay. Cool. Itu tahap yang pentingnya tuh ini pastinya tepung, yang apa adonan keringnya tuh harus harum loh. Harum. So, masukin sedikit-sedikit, masukin yes. Sepertiga dulu ya. Sekarang? Masukin sepertiga. Oke. Okay. Sepertiga cup. Oke. Oke. Okay. Sepertiga cup. Terus masukin lagi sepertiganya. Oke. Okay. Kenapa begitu? Biar? Ya, biar dicampur rata. Terus rata. Masukin setelah selesai semuanya, masukin sekarang semuanya, all of it. Oke.
campurin lagi. Oke. Nah, ibu-ibu, airnya tadi ditambah jadi 1 cup 3/4. Iya. Nah, ini sampai segini ya, sampai enggak terlalu kalis ya kalau udah bisa digulung jadi satu seperti itu. Udah. Nah, itu sekarang oke, jadi ready ini sekarang. Ready. Jadi kamu itu tinggal dough-nya yang dari tangan kamu dimasukin sini, tempelin di situ. Harum banget. Oke. Ini masukin ya. Nah, terus ditutup pakai kain. Cling film? Cling film. Oke. In the fridge for 10 minutes. For 10 minutes. Oh. Oh, 5 minutes. Jadi kita freezer like, atau No, di fridge taruh 5 menit sambil kita mempersiapkan itunya, mesinnya. Mesinnya. Okay. Mesin pasta maker-nya ya. Right. Jadi ini kita sudah ambil dari kulkas. Itu sudah 5 menit. Diletak di kulkas 5 menit terus biar apa? Biar gampang. Biar ini apa? Biar resting gitu. Oke, resting terus gampang di ini ya. Di cetak gitu. Jadi ini dipotong ya. Jadi berapa? Jadi sebentar. Jadi 4. No. Jadi segini. Oke. Okay. Digampang. Nah, terus ambil satu ini. Ya. Iya. Terus satu di sini buat adonan. Terus yang lainnya kita letak balik lagi ke fridge ya. Oh, okay. Biar ke istirahat. Fridge. Biar istirahat lagi. Ah, sih. Oke. Okay. So, jadi kita ambil adonan yang pertama tadi setelah kita potong-potong menjadi 8 apa 6 tadi? 8. Terus kita mau bikin kulitnya. Kulitnya. Yang satu, lihat itu. Satu di sini. Jadi ini. Ya, begini. Sebelum kita masuk. Soalnya kan giling. Kalau ketebalan kan bisa digiling. Itu kan jadi masuk ke sini. Nah, ke sini guys. Maaf ya. Bisa masuk. Ini udah lama soalnya guys. nah itu dia kan enggak kuat. Enggak kuat. Masukin sini. Oke. Tipisin dulu ya. Tipisin ini nih yang pertama ya. Terus supaya parselnya itu berlapis, ini dicampur dua tuh. Dicampur dulu. Terus kita giling lagi. Giling lagi. Oke. Okay. Cuman dua kali aja digilingnya. Jadi kan begitu tuh. Iya. Oke. Okay. Jadi di dalamnya ada empat lapis tuh ya. Empat lapis. Iya. Lapis. Kita giling lagi, digiling lagi. So, oke, coba. Wah, tipis jadi. Ada yang pecah. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Karena ini belum masuk. Oke. Okay. Enggak ketipisan. Enggak apa-apa. Ini baru yang pertama. Berarti ini kan berarti udah di apa? Dilapis-lapis. Gitu loh. Nah, sekarang kalau jadinya begini jangan takut ya. Ini nggak apa-apa. Gue malah takut ini. Nggak apa-apa. Ini berarti di dalamnya ini ya udah termasuk lapis-lapis tadi. Nah sekarang. Oke. Okay. Jadi dia seharusnya harus berlapis-lapis gitu. Nah sekarang udah berspray. Nah sekarang kita yang benerannya gitu loh. Oke. Okay. Kan ini udah berlapis-lapis tuh di dalamnya. Oh, I see. Kirain hanya sekali aja atau dua kali gitu, ternyata ya. Harus dilapis. Jadi nanti nggak gelembung. Oh. Terus nggak okay. ada apa tuh istilahnya, renyahnya nggak ada gitu. Ah. Renyahnya nggak ada. Gitu. Sekarang ini
ini yang benar nih ya, ini tahap pertama ya. Oke. Tahap pertama. Ini yang nggak diganti? Belum. Ini baru tahap pertama. Tipis. Okay. Ini bagus. Ini tahap pertama ya. Wah. Lihat tuh tahap pertama. Tuh settingnya itu yang besar ya, setting nomor 3. Oke. Nah sekarang tahap kedua, dikasih tepung sedikit biar nggak lempet, diganti setting yang terakhir, settingnya itu nomor 6. Oke. Nomor 5. Settingnya nomor 6 ya, itu yang terakhir, jadi kulit beneran gitu. Oke. Wow, tipis banget ya. Ini adonannya harum banget. Wow. Jadi tipis. Tipis. Seperti begini tuh. Tipis banget. Nah, kalau pas sudah tipis begini, sebenarnya dicetak sih. Dicetak, tapi sebentar, besar nggak ya? Cukup. Dicetak. Right. Bentar ya. Oke. Oh, jadi nyetaknya seperti itu. Dicetak. Kita harus ukur dulu. Ini di ukurannya. Okay. Diukur. Gini ya. Oke, itu second. Terus jadi begini, ha. Ini kalau ada kurang dikit nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Tapi sebenarnya ini nantinya harus lebih gede. Lebih gede. Ya. Jadi semuanya kecetak. Tapi kalau begini nggak apa-apa. Taruh sini. Terus yang kedua. Pokoknya begini nih, biar lebih gede. Biar lebih gede begini aku. Biasanya. Bagiin dua gitu kan. Digiling. Kan besar ya, besar jadi yang penting bisa menutupi buat isi dalamannya. Oke, jadi kita buat selanjutnya sampai banyak, sampai selesai. Oke, sip. Ada artis nih, artis dari Bandung, artis lokal. Artis lokal. Iya, sekarang ngapain? Itu mau gulungin lagi ya? Iya, lagi bikin kulitnya lagi. So we can. Yang tadi yang gua lupa itu kita mesti di apa? Di layer seperti ini ya? Ya biar jadi nanti layers. Kan renyah. Terus ya. Jadi crisp layer kayak pastry gitu loh. Iya, makanya gua ambil dari sini. Jadi gua bisa lihat. Kalau enggak gue lupa deh. Nah, sekarang tiga. Oke. Are you done though? I'll have that. But I haven't done nanti, this one. This one I'll do it with the rolling pin. Oke. Ini mau dipotong terus di layers. Dia di layers saja. Udah, di layers saja. Oke. Okay. Layers tiga apa? Ini tuh setting berapa tuh? Ini sekarang 3. Sekarang need to be 5. Oke. Okay. Jadi gue tukang ini aja nih. Tapi kamu kan kalau udah tahu itu settingnya 5 kan, jadi kamu tahu. Ini sudah. Kan ya, so okay. This is 3. Jadi udah 3 you kamu tahu setting 5. Oke. Okay. Sip. Kan intinya kamu tahu ini cuman iya sih. Praktisnya gitu kan. Jangan lupa ini harus dilapis. Ya, itu penting itu. Pantesan seperti ada apa layers-layersnya gitu kalau makan gitu ya. Terus crunchy juga. Crunchy karena enggak pakai telur.
Jadi kita nggak pakai telur nih tadi adonannya. Okay, sekarang this one. Lama-lama gue bisa pintar nih buat. Iya, kalau kamu bisa bikin lapisnya itu begitu, udah itu udah bagus banget gitu loh. Kan isinya udah bisa. Iya. Motongnya udah bisa. Yang penting kan sekarang aku udah bisa bikin lapisnya. Bener. Gitu loh. Jadi sebelum yang terakhir itu kita mesti harus ingat di layers dulu ya, baru final touch istilahnya. Final stepnya begitu. Final step ya. Sebelum dicetak. Cepet ya kalau berdua kerjanya. Iya. Kalau sendiri bete banget ya. Kerjanya kalau sendiri jangan ngomong ya, ini lagi konsen. Iya, sampai tahun depan ya ini udah selesai. Oke, aku minum. Mau ngopi nggak lagi? Mau minum air kok gitu kalau bisa. Air putih. Beneran? Bener. Oke. Aku nggak suka sugar nih. While you wait for me. Yeah, look at this guys. Lumayan ya, jadinya banyak juga. Ini tadi kita buatnya nggak sampai sekilo. Berapa banyak ini? Kayaknya 500 gram ya. Pokoknya dihitung deh berapa. Iya. Jadi ininya mesti lurus gitu. Mesti lurus gitu. Seperti... Jadi nanti ada tempat untuk second layer, Bu. I see. Let's do that. Ini harus gua layerin dulu. Iya, apa sudah? Iya, setelah? Layer sama kamu. Ini. Oke. Okay. Karena belum layer standar nih. So, alright. So this need to go to the fridge. Okay. Jadi nggak meleleh, stay cool. Lipat, stop again. Baksonya lumayan kan ya? Iya, enak. Rasa banget ininya, bumbu-bumbunya. Dondongan dadakan. Aduh, mau apa ya? Oh, coba lihat di freezer ada apa ya? Oh, ada pastel. Oh, ada bakso. Oh, thank you. Dari Teh Erna ini. Jadi bisa ada sarapannya. Iya, lagi apalagi di Christmas, Bo. Oh iya, bosen ya, Ma, masakan. And then on your way out, I need some new roll as well, please tell me. Okay. Oh yeah. MG.
Ya, gua ambil. Wow, yang gua sudah ini ya, sudah selesai. Yeah, don't mess around, you know. I can see that. Don't mess around. Sama chef Ed-nya. Iya, yeah, kalau chef kan kalau ada yang pesen makanan sama yang ditungguin di restorannya nih enggak pernah datang. Chef-nya ngapain? Oh, chef-nya sibuk ngobrol. Benar. Kan diwaktuin di restoran. Kalau dari mulai pesanan tuh 15 menit paling lama. Indeed. Kalau itu kena komplain. Apalagi kalau customer-nya ini ya yang cerewet tuh. Cerewet udah habis deh. Kelihatan ini enggak apa-apa. Masukin. Nih kalau begini ya, enggak terlalu besar sama kamu digedein sama rolling pin ya. So you need to get this. Bukan ini yang cuman enggak kalis begini ya, iya, tapi pas sudah di ini jadi begini. Nih. Okay. That is the last one. So when like this, you just make it wider with your rolling pin. That's yours. Kita kasih tepung dulu, guys. Jadi okay, kalau diambil enggak nempel. Jadi begini ya ceritanya. Ini satu. Ya, ini. Ya. And then satu sendok makan. Enggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja. Oke. Okay. Jadi nanti ke banyak-banyak satu sendok makan aja. Udah cukup. Yang flat, jangan penuh. Jangan garang nih gurunya. Tegas ya, chef-nya tegas ya. Nah, begini. Terus dikemas airnya. Jadi, airnya pakai tangan enggak apa-apa ya, tangannya bersihkan. Jadi atas ini buat lem. Pakai air nih supaya kalau biasanya pakai telur putih. Kalau ada yang egg tolerance enggak bisa makan, intolerance. Jadi kalau pakai air semua bisa makan yang biarpun yang egg intolerance gitu. Benar. Ya, jadi begini. Wah, langsung itu. Oke. Okay. And then tada. Tuh dibuka ya. Sebentar ya, taruhnya di sini dulu. Ups, sudah isi. Omong ini kita apa? Seperti kalau orang-orang dulu kan dipilin-pilin begitu ya. Iya, ini setelah nempel nih ya. Terus ininya dipilinnya gini dari ujung ya. Dipilin satu, dua, dipencet, tiga, gitu, empat, pencet, sampai pencet. Jadi pencet tuh jadiin satu, jadi nggak akan apa lepas isinya, gitu. Pencet, terus ditilep, pencet, ditilep, pencet, ditilep tuh. Tanganku, jariku sampai merah tuh. Iya. Pencet, tilep. Nih kalau udah yang terakhir tuh ya, sudah pencet, ditilep gitu ya. Terus ini bawahnya nih ya, dilipat di bawah aja. Oke. Gitu, jadi gitu. Right. Yeah. Right. Thank you. Let's do this. Ntar ya. Ini ibu-ibu. Jadi pertama isinya masukin. Jadi dalam isinya tuh sendok yang pas. Jangan kurang, jangan lebih. Waduh, gua punya ini. Tuh kan, terus gini. Panjang kuku. Gak apa-apa. Tuh kan, begini. Ini masuk. Masuk. Nah, pertama pencet. Gua melintirnya. Ya, udah dari begitu. Bawah. Gak apa-apa. Nah, udah begitu. Yang penting jadinya sama. Mau dari bawah, mau dari atas. Mau dari tengah. Oh my God, that's good. Tuh kan. Nah, kalau pas lagi terakhirnya. Ke bawahin. Ke belakang. Kayak ekor gitu loh, di taruh di belakang. Tuh. Apa nih yang penting ini? Gitu. That's tuh. My first one. Yeah. Lumayan. Lumayan deh. Taruh sini sebelah. Nanti kan ini jadi sejajar, dua jajar, kayak gini tuh. Letak sini, sejajar, dua jajar. Oke. Itu letak sini aja, Bom. There you go. Oh, next.
next. Ini ngomong-ngomong udah jam berapa sih? Setengah empat udah ini gelap tuh. Jam setengah lima. Hujan. Misbar ya. Yeah. Mau pulang nih soalnya Misbar. I know right. Udah pada ikat rambut tuh lihat. Biar hygiene. Biar bersih. Oke guys, nanti kalau udah selesai aku bakalan liatin kalian tuh, lagi. Sekarang nih begini nih lihat. Tuh. Ya, lumayan deh. Tuh. Lumayan banyak nanti nih jadinya. Sepertinya kita nggak bisa ini apa ngerjain semuanya sekarang deh. Maksudnya gorengnya. Karena sebagian mau tak masukin freezer buat anakku si Casey yang tinggal di Essex. Jadi kalau ketemu sama dia sebelum Christmas nanti, aku mau bawain anaknya. So nanti kalau udah selesai dan tinggal mau digoreng, dikasih tahu lagi. Aku liatin lagi guys. Stay tune. Bye. Bye. Halo Teteh Erna. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita mau goreng ya. Ininya kan udah jadi tuh. Tuh, sekarang kita digoreng ya. Bukan kitanya. maksudnya pastelnya digoreng tuh. Ya. Tuh, digoreng ini. Nah, kecilin ininya, Bu. Apinya kecilin. Okay. Sampai jam berapa kita ini? Lihat tuh di luar. Kalau sudah digoreng. Ininya harus di 5 apa 6? 5 aja. 5. Sampai gelap tuh lihat. Sampai gelap tuh di England lagi gelapnya awal jam 4 udah gelap. Itu masih berantakan. Ini bukan witches ya gue. Bukan ini ya. Itu lavender mau dijadikan sesuatu. Look at that. Tuh sekarang kita goreng sampai kering. Sampai golden brown. Tuh kalau goreng di atasnya diginin sama minyak jadi nanti melembung tuh jadi kalau oh, iya. Yang pasir melembung tuh begitu karena dia disiram minyak ya. Oke okay. Tuh itu jadi guys tadi kita masukin pastelnya itu benar-benar minyaknya panas ya. Agak medium panas. Terus setelah itu sebentar. Terus di minyaknya disembur-semburin sampai mereka tuh set nggak pecah. Terus diturunin ke 5. Jadi okay. Matangnya tuh di nomor 5. Terus matangnya itu even ya. Iya, semuanya golden brown gitu. Dan setelah matang dimakan deh. Siap disajikan dengan disajikan. Sambal atau cabai rawit, cabai hijau ya. So guys, tuh lihat tuh. Lihat itu. Ntar gua liatin ya. Look. Guys, lihat tuh. Tuh kembung-kembung tuh. Dan udah golden. Hampir golden brown. Sebenarnya nggak bisa lama sih ya, karena semuanya udah mateng. Yang kita apa mau masak itu sebenarnya kulitnya aja. Kulitnya kan? Aja. Masaknya harus sabar ya, di medium heat. Jadi keran apa garingnya tahan lama. Iya. Oke. Okay. Seharian. Iya. Thank you. Finally udah jadi. Kasih tisu. Okay. Let's test, guys. Okay, gue bilang udah satu hari.
Tuh lihat guys. Wah, panas dalamnya. Yummy. Moment of truth. Enak kan? Enak banget. Can I have two? Yeah, have two. We got lots in the freezer. I need to freezer. Dip in something maybe? What do you think? Yeah, do we have like a... I know. Enak loh. Ini enak kan? My god guys. Enak banget. Canggih. Smoky ketchup. Akhirnya. Rasa Indonesia. Benar-benar ya. Terasa banget ya. Oh. So yes, thank you. Erna sudah datang di sama-sama kitchen Tari. You're welcome. You're welcome. And let me know ya. Sudah datang di dapur Tari. Dan bagi resep. Ilmu. Iya. Oh, suamiku bilang enak tuh. He like it. Makannya harus pakai bim. Saking enaknya makannya jadi cepet. Jatuh. Dan ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Semoga kalian enjoy. Enjoy. Coba juga ya bikinnya. Ini resepnya dari Teh Erna. The best deh. Enak banget. Dengar gak? Suamiku kepanasan kali. OMG. Right. Stay tuned. Ciao. Enggak dong. Adios. Ya, adios amigos. Mexican nih perginya. Gara-gara Okay, bye guys. Bye. Sayonara. Smile dong. Smile. Bye. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? A ukulele to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together.